ザー海賊団副船長名誉シルバーズレイリー。秋という力おめえ海軍に二つの伝説を一度に相手にしろといいのか。会いたかったぞモンキー D 副船。異動の視線Nakama semua, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Di video kali ini, Lulusan Gaming bermain game Epic Treasure lagi ya teman-teman. Dan di hari ini ada event baru yang dimana ada char yang sangat OP, yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua, karena dia adalah sang wakil kapten Raja Bajak Laut. Siapa dia? Pasti teman-teman sudah tahu ya, yaitu si Raylek. Nah, kita akan membahas sedikit Raylek ini dari skill-skillnya, apakah dia OP atau tidak. Nah, di sini Raylek itu ternyata masuknya support ya teman-teman, bukan slasher, bukan fighter, termasuknya support. Kita akan bahas dari yang pojok kanan. Nah, si Raylek ini bisa buat musuh itu menjadi frozen atau membeku. Entah itu kayak si Aokiji efeknya, kemungkinannya seperti itu. Ketika HP-nya dia atau nyawanya si Raylek ini di bawah 50%, dan peluangnya sangat gede loh teman-teman, 75% chance berpeluangnya. Dan ini pasti ya, sudah pasti musuh auto kena beku selama 2 ronde. Lalu skill can only be active, skill ini dapat diaktifkan satu kali, hanya satu kali saja dalam pertempuran, nggak bisa berulang kali ya teman-teman. Lalu kita melihat di sini basic attack, dia menyerangnya ke bagian belakang backline enemies. Jadi mungkin nyerangnya sekitar 4 enemies kemungkinannya. Deal 90% damage dan mengurangi 20% armor atau defense musuh ya. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu armor, ya ini gambar hijau ini armor, ada HP armor dan sebagainya. Ini kan armornya 1605. Nah, ya anggap aja defense, dia mengurangi 20% defense selama 3 round. Oke. Jadi kalau bagian belakang ini biasanya kan memang nggak mengandalkan armor ya teman-teman, pasti mengandalkannya attack. Jadi renyah banget kalau misalnya si Raylek ini menyerang bagian belakang, karena kan lemah. Kecuali bagian depan itu pasti biasanya tank tebel itu armornya, bagian belakang armornya tipis, makin tipis nggak tuh, dikurangi 20% pasti ya santapannya si Raylek ini. Lalu bisa nge-heal lagi, dia nge-heal ke rekan tim, tapi random ke dua rekan tim dari 15% of the allies maximum health. Nah, ini kemungkinannya deres banget untuk healnya, nanti kita bisa coba. Lalu di sini dia menambah HP 30%, menambah speed, lalu pengurangan damage 20%. Ini bisa tebel ya, bisa semi tank support ini. Ya, dari leaders damage-nya ini bagus banget kalau pakai apa namanya yang kemarin itu. Kita ada artifact bagus yang punya Nebo Hancock itu loh, lupa namanya. Dia ada leaders damage juga, nggak tahu bisa ditumpuk apa enggak, kemungkinannya sih bisa. Nah, kalau ini dia weak curse, dia menyerang 150% ke 4 random enemies,
Lalu dia, dah ini belum maksud si N weaken the target. Apakah dia melemahkan target selama 3 round atau menyerangnya ke yang paling lemah gitu. Ini belum begitu paham lulusan gaming. Mungkin teman-teman yang sudah ngeh, silakan kita bisa saling sharing di kolom komentar. Lalu dia bisa menambah satu less ya, menambah ke rekan tim energinya 100% langsung maksimal. Tapi sangat disayangkan ini random. Nah, ini yang perlu di note itu. Sayang banget dia random, kecuali kalau dia itu memberikannya ke attack tertinggi di dalam tim kita. Ini GG banget kalau dia memberikan supportnya ke attack tertinggi. Serius, GG banget. Akan tetapi dia random, ini sangat disayangkan. Nah, itu penjelasan dari lulusan gaming. Gimana bagi teman-teman? Apakah tetap lanjut untuk gas? Wah, you have to re-login. Oke, kita skip dulu videonya karena harus login dulu sebentar. Oke, kita akan bahas di event kali ini yang worth untuk kita beli. Itu ada di sini teman-teman. One Piece box set, lalu kita beli ini, kotak ini. Jadi dia ngumpet ya, kalau di Diamond Shop Diamond itu nggak ada. Kita cuma bisa beli ini 10 biji. 10 doang ya bisa belinya. Oh, bisa beli lagi. 10 lagi bisa. Nah, cuma bisa beli 20. Tapi sangat disayangkan langsung habis. Kita jangan beli yang itu, harusnya beli yang tadi random. Nah, harusnya beli yang ini ya. Tadi salah. Kita beli yang ini aja teman-teman karena ini random lumayan banget. Ya, lalu untuk shop transform potion tentu saja paling wajib ini karena ini cuma bisa beli 10, kalau yang ini baru 10. Nah. Oke, lalu kita hajar dulu sebentar sebelum kita gacha, kita akan hajar karena mendapatkan gallon of beer di situ, bukan gallon ya. Gallon of beer. Lumayan ya, gallon of beer-nya 5, lalu gelas birnya 10, lumayan sekali. Lalu randomnya kita akan buka nanti ketika kita mendapatkan diamond banyak dulu ya. Kita kumpulin dari sini supaya kita bisa melihat apakah kita hoki untuk membuka boxnya. Semoga kita bisa ya, hoki ya. Di situ randomnya biasanya ada 1000 yellow ini untuk hajar bos Kizaru. Kalau yang hoki 1000 dan juga 2000. Kalau yang kurang hoki ya paling kita dapat 10, 20, 30. Biasanya kalau mau lebih hoki itu tengah malam. Tengah malam untuk random boxnya itu jauh lebih besar peluangnya sih teman-teman. Lulusan gaming pernah nyoba beberapa kali, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin teman-teman yang sudah pernah hoki silakan bisa saling berbagi. Nah, kita cukup ya sampai 7000, kita beli dulu random boxnya. Kita wajib beli ini, habiskan aja teman-teman, nggak usah khawatir karena memang Epic Treasure ini sangat baik sekali untuk perihal diamond. Ya, kita habiskan. Nah, masih kurang ya. Oke, kita tunggu sebentar. Kita habiskan 200, setelah ini kita gacha ya. Kita gacha 600 gallon of beer. Itu pasti guaranteed relic-nya mendapatkan 4 biji ya. Kalau kita hoki ya lebih. Semoga kita hoki. Nah, ini kita bisa beli box-nya satu lagi. Nice. Kita bisa beli box lagi. Nanti kita langsung buka ya. Masih sisa 2. Nah, di sini exclusive recruit-nya 150 kali guaranteed relic. Kita langsung saja 600 galon, apakah kita itu hoki mendapatkan relic sampai E5? Kita kejar ya relic. Untuk gacanya 150 di strength, 150 di vitality. Ini error kenapa ya servernya? Kita di strength dulu 150, semoga ada relic di sini.
Oke, baru pertama kali gajah kita langsung mendapatkan relic di strength. Kita pindah dulu ke vitality 150. Kita gajah 2 kali di sini. Anggap aja udah 3 kali ya, 4 kali. Lumayan ya udah dapat si relic di pertama kali pull. Kita pindah lagi, kayaknya STR lebih hoki ya. Iya gak sih, STR lebih hoki ya. Ini di vitality belum ada relic satupun. Apa kita harus pindah STR lagi? Oke, sampai 500 galon kita bakal pindah ke STR lagi ya teman-teman. Kayaknya banyak yang gacha di sini deh. Soalnya banyak yang ngincar si Carrot. Kalau enggak, si Dovi itu juga banyak, masih banyak yang ngincar. Waduh, malah Luffy NW. Oke, kita habiskan dulu di sini. Nanti setelah ini baru STR. Sampai 450 ya. 150 kita di vitality enggak dapat sama sekali, tapi di strength sekali pull kita dapat. Oke, ini peluang pertama, kita akan pindah ke STR. Pasti ada relic lagi. Ayo relic lagi please. Empat di mana dia? Agility kah? Sudah 200 galon kita baru mendapatkan satu relic. Enggak masalah. Kita masih ada 390 galon. Gila, enggak dapat satu pun. Ayo, relic please. Kalasi card. Oke, relic, relic, relic. Oke, jumpar malah ya. Kita sampai 300 nanti pindah ya, teman-teman. Oke, Fujitora. Oke. Kita dapat relic di STR lagi, teman-teman. Lumayan. Berarti kita sisain sampai 300 lalu kita pindah. Dapat 2 relic. Lumayan ya, dapat 2 relic di STR, bro. Nanti kita pindah di vitality, agility ya. Jadi vitality udah. Oke, selanjutnya agility. Agility sampai sisa 150 nanti kita pindah dex. Ya please, relic. Relic ini baru ada di STR tadi, 2 kali kita dapat relic di STR. Strength. Oke, Luffy NB muncul terus. Lagi nggak dibutuhin, dia muncul terus. Yo, 600 galon baru ada 1 ya. 2, kita baru dapat 2. Kalau dari gua rantit kita nggak usah ngitung. Sisa 200 galon lagi loh. 200 galon lagi, 50 galon lagi kita selesaikan di agility. Ayo relic please. Smoker, Mister Two, ini relic nih. Biasanya di detik-detik terakhir ada relic. Ini pasti relic. Satu kali lagi kita akan pindah. Oke, satu kali lagi relic. Kita pindah dex. Karena di sini relicnya nggak ada. Waduh, malah Luffy NW terus. Kayaknya di strength deh untuk hari ini. Si relic ngumpet di strength. Jadi bagi teman-teman, kita coba di strength aja. Tapi nggak mesti juga ya, tergantung luck juga. Cuma tadi 2 kali kita dapat di strength loh. Ini kita belum dapat satu pun di agility, vitality, dex. Tapi nggak masalah karena ini selang-seling biar dapat hero soul-nya. Biar balance. Wah, ini juga kita nggak dapat Dovi ya, nggak dapat Dovi. Masih 4 lagi loh, malah suruh NW yang muncul. Gila sih, nggak ada relic satupun di dex.
maupun di tempat lain. Kita strength lagi, pasti ada nih relic. Relic please. Oke, habis, kita coba satu-satu. Satu. Ayo relax. 3 kali lagi. 1 kali lagi. Oke, habis 600 galon cuma dapat 3 apa 2 tadi? 2, dan garantinya kita dapat banyak. Dapat Luffy NB yang banyak. Reliknya dapat 200, dapat 4 dari guaranteed sendiri. Lumayan, kita screenshot dulu. Dan kita ada pengembalian galon of beer 50. Kalau mau gacha, mending next event aja teman-teman, karena sudah guaranteednya udah habis. Kita sudah menyelesaikan semua misinya. Ya, kalau kalian pembelibet sih. Kalau kita lihat di sini ada exclusive recruit. Nah, garantinya sudah habis, jadi mending kita keep galon of beer-nya untuk next event. Pasti ada garantit lagi untuk si relic ini. Jangan gacha lagi. Karena belum tentu kita hoki, teman-teman. Kita ngandelin garantit ini. Kita mendapatkan 4 relic dari garantit. Kita langsung aja ke intelligent. Lalu kita up ya. Kita up si relic ini. Mau convert tapi belum ada bahan yang untuk di convert. Total relic. Nah, kita buka ini. Masih ada peluang untuk mendapatkan relic. Kita buka aja, nggak masalah. Kita buka relicnya baru dapat mana nih? 6 ya. 6. Kita dapat 6. Masih jauh, 310. Lumayan, kita buka ini. Pasti dapat relic nih. Nice. Sekali buka kita dapat relic. Jadi sudah dapat 7. Ayo relic please. Oke, ini relic nih. Waduh, Luffy ya. 8. Oke, belum ada. Oke, dapat 8 teman-teman. Hoki sekali. Kita langsung dapat 8. 9. Langsung 10 relic. 9 ya. 10. 10. Oke. Nice, kita dapat relic banyak banget. 10. Ayo relic lagi. Oke, 11. Dapat 11 relic nih. Ini pasti di up sih si relic ini. Ayo relic lagi. Masih butuh banyak nih. 9-an ya. Masih butuh 9. Dari 1000 fragment kita dapat banyak relic sih, lumayan. BBM. Oke. Lumayan kita dapat banyak. Kita buka box-nya dulu tadi. Nah, ini kemungkinan bisa dapat enggak? Oke, Sanji. Kita punya banyak relic. Kita buka ya. Nice. 6 7 8 9 10 11. Dan kita buka tadi boxnya dulu, kita buka random boxnya. Ini dapat apa? Oh, gak ada yang bagus ya. Kita buka 40 yellow like stone, semoga dapat. Kemungkinannya bisa dapat 2000 atau 1000, atau dapat relic juga bisa ya. Bismillah, dapat 1000 2000 1000 2000. Oke, 10 20 10 20, 1000 please. 140 ya tertinggi. 1000. Oh, oke, okay, nice. Kita nggak dapat
1000, paling gede 40. Nggak masalah, kita buka ini dulu. Lumayan loh ini, bisa buat up. Oke, kita langsung up si relic dulu ya. Kalau hajar bos nanti kelamaan. Nah, relic kita dapat banyak. Kita up dulu si relic ini. Mau di convert tapi nggak ada bahan yang mau di convert. Si Luffy NW udah E5, mau di convert ya sayang, nanti hilang loh. Luffy-nya hilang. Jadi mending kita up pelan-pelan aja dulu karena ini support, santai aja. Nah, kita up pelan-pelan. Santai-santai. Oke. Kita kehabisan ini ya. Kita nyari di sini. Nah, kita buka yang ini. Ini legendnya kita buka semua aja. Boxnya. Nah, kita habiskan aja nggak masalah. Nah, lalu kita fusion semuanya. Use. Lumayan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dapat 9 ya. Kita langsung up si relic. Nah, udah 8 base 9. Base 9. Langsung. Oh, jangan sabu ya. Ini juga habis, kita bisa beli. Kita bisa beli sama buka kotak karena lulusan gaming sudah persiapkan kotaknya, tapi enggak tahu nih ada enggak. Oh, ini B10-nya. Sama Tin Soldier-nya kita buka semuanya aja. Lumayan. Lalu B4-nya ternyata lulusan gaming belum ada. Kita beli yang B9. B9-nya kita beli di Shop Kizaru. Nah, ini ya. B9-nya kita beli satu. Oke, terus wow, tadi ada artefak banyak, teman-teman. 200 loh. Jadi kita mending beli artefak sih tadi. Oke, tadi kita terlewat ya. Kita kehilangan 20 enggak masalah karena memang kita mau up relic. Nah, ini kita harus beli ini. Kita wajib beli ini. Ini bisa immune to freeze, cocok banget buat Ace ya, terutama karena kan ini topinya Ace. Ini buat Doffy terutama. Doffy bagus banget pakai ini buat koleksi, teman-teman. Ini wajib sih. Wajib beli ini. Wajib beli ini. Kita bakal hajar bos Kizaru. Bisa enggak kira-kira kita mencapai 200? Kita up dulu ya si relic-nya karena di video kali ini kita hanya untuk nge-up si relic sampai maksimal. Mana tadi box-nya ya? Nah, kita up dulu. Oke, relic kita
sudah ke B10. Misi complete, mission complete ya teman-teman. Mission complete. Lalu kita dapat reward. Kita up dulu stunnya sampai ke maksimal. Oh, kehabisan ya. Oke, enggak masalah. Kita masih bisa up sebenarnya si relic ini. Nah, kan? Masih ada kurang satu. Kita beli ya. Kita beli di transform potion dulu. Walaupun mahal, tapi nggak masalah. 2000 sih. Kita beli satu. Kita maksimalkan dulu. Oke, nice. Kita langsung up si relic ke E1. Oke, akhirnya kita dapat relic ke E1, masih bisa up ke E2 dan juga E3, teman-teman. Nah, ini masih bisa. Tapi tadi ada artifak ya, kita coba kumpulin buat artifaknya dulu. Kalau ini bisa besok-besok kita up. Karena yang penting malah relicnya. Kalau masalah, nah, untuk resource yang lainnya itu bisa pelan-pelan. Yang penting kita relicnya sudah E1 ya teman-teman. Kita ganti avatarnya jadi relic. Nah, seperti itu teman-teman video kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga komen ya, supaya lulusan gaming makin semangat untuk upload perihal konten-konten One Piece. Nah, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.